Gua dapat. Nice. Bener aja bos, 3 kali anjir. Selamat datang kembali lagi di gamenya Naraka Blade Point, dan di video kali ini gua bakal lanjut lagi buat gamenya. Dan di sini di Solar 4 ya, 3166, itu gua bakal coba main di trio ya. Kita bakal tim tapi sama random. Gua bakal coba pakai Tianhai mungkin. Iya kayaknya Tianhai. Atau Kurumi. Kita Tianhai aja deh. Let's go. Oke, kita turun di kota kecil deh. Tapi di kota kecil juga banyak musuhnya. Oke, ini dia. Kayaknya sih nggak ada orang di sini. Langsung armor biru. Nice. Ada armor biru lagi nih. Biasanya gua main pakai Dagger di sini. Karena apa ya, banyak yang belum tahu untuk movement dari Dagger guys. Jadi charge attack dari Dagger itu mudah sekali untuk tidak ditebak ya. Tidak mudah ditebak. Kita coba aja tuh. Oke, ada enemy tapi gua belum ketemu Dagger guys. Ya udah, kita pakai longsword aja dulu. Sebenarnya pas awal-awal main sih gua sempat pakai longsword juga guys. Main-mainin charge attack aja tuh, tapi kayaknya charge attacknya ketemunya sama bot sih, jadi lebih mudah masuk aja gitu. Tapi kalau sekarang buat main longsword susah sih, udah banyak ketebak juga movementnya. Aduh, gua harusnya aerial attack sih tadi. Waduh, waduh. Mereka hidup lagi. Oh iya, resurrection di sini. Kayaknya gue bakal hidup aja deh. Melihat tim kita kesusahan sepertinya. Aduh, sumpah gue butuh Dagger anjir. Wah, capek. Baru gua heal dulu. As strong as my heart. Sumpah noob banget gua anjir. It's nice to feel so healthy. Kalau misalnya dia hidup di sini. Oke, hidup dia. Gua bisa ngulti. Wah, tidak sempat mati. Kayaknya tadi ada 3 orang nih. Satu lagi mana ya? Oke. Mampus nih. Dar. Masih kurang satu lagi. Oke, baiklah, balik ngelut lagi. Oke, kita ketemu Dagger. Gua pakai Dagger aja, Pak. Dagger sama longsword dah. Let's go. Sebenarnya pas di platinum tuh ya, gue sempet pakai greatsword juga karena emang enak banget pakainya, ngecounternya juga mudah. Tapi sekarang di solar lebih mudah ketebak juga sih buat counternya, stone form ya. Jadi gue coba cari senjata lain deh yang kira-kira nggak mudah ditebak gitu. Dan akhirnya ketemu sama Dagger, walaupun baru-baru ini juga udah sering kena counter juga sih. Lebih mudah di counter juga Dagger-nya. Tapi itu sekitar 1 banding 10 mungkin, atau 2 banding 10 lah. A
Oke, kita masuk. Ini mereka udah pada sekarat semua kah? Kapur dulu. Oh iya, kita punya matahari. Oke, kalau kita nggak bisa masuk, gua ambil armornya. Waduh, capek banget. Bentar dulu deh. I feel decades younger. Oke, gua ngeheal dulu. Nice and sturdy. Karena kayaknya teman kita juga enggak terlalu kesusahan. Oke, kita masuk. Masuk lagi. Dah. Wah. Tidak bisa, bos. Waduh. Tidak kena. Wow, terima kasih backupnya. Wah, capek banget Greatsword. Nih, mamam nih. Enak kan? Wah, hidup lagi dia, Pak. Waduh. Zah. Mantap. Waduh, duitnya banyak banget, sumpah. As strong as my heart. Wah, ada orang, Pak, di situ, Pak. Wah, gua bisa beli yang ini. Nice. Gua bisa beli ini. I found something very good. The gods are kind to this old monk. Wah, ring reaksis sendiri. Wah, mantap sih ini. Enemy. Ada musuh, Pak. Wah, tim gua belum gerak. Sibuk belanja deh. Oke, okay, gua cari timing buat masuk. Udah semua nih. Armor biru kah? Wah, tidak punya senjata dia. Wah, kena. Gua harus ulti nih. Dapat. Oke, itu dia tuh. Nice. Nah, lo. Come on. 3. Ya udah, ambil. Wah, gila. Wah, capek banget. Anjir. Cancel. Gua cancel. Waduh. Tidak terefek. Duh. Mantap. Oke. Gua butuh. Armor. Armor biru yang kecil. Nice and sturdy now. Oke, gua ada moonbeam juga. Oke, gua pakai dulu. I feel decades younger. Paling enggak gua harus punya dagger. Oke, gua OTW, Pak. Dagger emas kayak dagger emas kebanyakan emas. Iya, kita nggak punya ulti, hati-hati katanya. Yeah.
Wes. Wah, awakening capek banget. Nice and sturdy now. Wah, Phoenix Blast dong, keren. Mati satu. Waduh, barbar timnya. Oh, mati semua. Nice. Wah, moonbeam gua. My my. Wow, untung kepake aja moonbeam-nya. Ya, gua udah moonbeam di sini, Pak. Gimana dong? Kita juga nggak perlu ke sana sih, soalnya sudah pada emas. Paling kalau mau ke sana tuh ngarepinnya. Waduh. Kenapa nih? Ya, capek banget. Wah, masih kena. Wah, harusnya dia keset pun gua maju aja sih. Capek banget gua mengelangnya, hilang aja. My bad lah, my bad. It's okay. Wah, kena lagi, capek banget anjir. Oke, gua ngulti. Kabur lu pada semua. Dapat. Ah, enggak dapat dong. Dicolong senjata gua. Lempar dulu deh. Ayo lo. Balikin senjata gua. Satu lagi. Dicolong dagger gua anjir. Ya, sisa satu orang lagi tuh dari squadnya dia. Waduh, nyampah gua. Oke, ambil range resist aerial rain. Gak usah. Gua butuh ini loh, apa? Jade soul jetsnya si Dagger. Oh, ini ada Dagger lagi. Kalau misalnya Dagger gua hancur, gua bisa pakai Dagger cadangan, Mbak. Wah, katana gua paling gak bisa katana aja. Oke, lagi berantem, mantap sekali. Gua gak ada range ya. Nice. Well protected. How reassuring. Okay, gua mengincar. Wah, enggak dapat. Anjir. Waduh. Wah, kena dong. Tidak pas timingnya. Sisa 7 orang lagi. Apa tuh, repair roll kah? Pistol, dagger. Oh, di atas. Grapple gue sisa 6, jadi gunakan sebaik-baiknya. Gue dapet. Nice. Bener aja bos, 3 kali anjir.
Ah, bingung kan lo? Ah. Waduh. Bikin pusing gitu. Bisa 6 lagi. 6 lagi banget kah? Oke, okay, pada sembunyi di mana nih? Coba di sini nih. Ya, tidak ada. Ada salak ya. Apa tuh? Phoenix Blast. Boleh dah, boleh. Phoenix Blast, milih aja ganti. Ini satu squad versus satu squad sih. 3 versus 3. Harusnya di sekitar sini, karena di sekitar sini belum kita cari. Tidak ada. Di pohon kosong. Sini nih biasanya. Wah, tidak ada juga. Oh, itu dia. Udah ketemu tuh sama tim kita. Dia nunggu di ujung circle. Dia bakal masuk ketika zona yang menyempit. Mau kemana, bos? Jarak dekat. Oh, boleh. Mau buy one kah? Iya, begitu. Emang bener. Oh, beda squad. Beda. Satu, wah, ini mencar anjir. Razor Swift, gua nggak pegang ini. Razor Swift apa ya? Apa? Aduh, apa sih? Ini tombak. Gua nggak pegang tombak. Di mana nih anak? Satu lagi anjir. Gua pernah ada di posisi 1 versus 3 sih. Itu mustahil sih. Kecuali emang bener-bener udah zonanya udah abis. Itu masih ada harapan. Apalagi lu pakai Tianhai. Zona udah abis. Sebanyak-banyakan darah aja tuh. Kita bisa berubah dan darah kita penuh lagi. Gua DC. Emang begini nih emang. Sering sekali begitu anjir. Lagi war DC deh. Matilah kita, Pak. Buset, sembunyinya. Sembunyi di mana, anjir? Tidak bersuara dia. The shadow will shortly begin to spread. Adakah? Oh, udah ketemu nih. Ada pasir-pasir. Oh, udah mati. Oh, nice. GG. Ini kebantu sama temennya juga sih. GG emang. Ya, kita ngasih damage paling kecil di sini ya. It's okay. 14.000, 4 kill. Dan yang lainnya 20 kill. 12 kill dengan damage yang banyak banget. GG sih. Nice, not bad. Oke. Okay. Baiklah. Naiknya kurang lebih berapa ya? Bisa-bisa 20 mungkin. 20 lah harusnya. Ini dia. Anjir, 12. Gua tidak ada kontribusi di dalam sini ya. Kalau misalnya gua ngekill 20 atau gua ada di posisinya si Matahari, mungkin bisa dapat 20 plus ya. Tapi dengan gua ngekill 4 doang, di make-nya 14.000, dikasih 12 plus doang solar ya. But it's okay lah, yang penting kita udah menang walaupun ngekill sedikit. Tapi ya udahlah, dan kita bakal ketemu lagi di next videonya buat Naraka Blade Point, dan sampai jumpa, bye.